Kami dari kumpulan MSA, Minecraft Student Ambassador, mewakili MRSM Balik Pulau ingin memperkenalkan kepada anda produk inovasi kami yang diberi nama Minecraft Haji Umrah. Mari sama-sama kita saksikan produk inovasi Minecraft Haji Umrah ini. Inovasi Minecraft Haji Umrah dihasilkan bagi menyelesaikan masalah kekeliruan dalam kalangan pelajar apabila mempelajari tata cara dan garis masa haji dan umrah. Untuk pengetahuan semua, topik ini terdapat dalam silibus subjek pendidikan Islam tingkatan 4 dan 5. Topik ini penting kerana ia juga sebahagian daripada silibus sijil pendidikan Malaysia. Kefahamannya mantap terhadap topik ini bukan sahaja menjadikan pelajar cemerlang dalam peperiksaan, malah bakal menyumbang kepada kesempurnaan ibadah haji umrah yang merupakan rukun Islam kelima dalam kehidupan seharian. Gaya pembelajaran secara demonstrasi praktikal sangat popular dalam pembelajaran topik haji umrah. Namun, ia tidak dapat dilakukan secara kerap kerana memerlukan ruang yang luas, perkhidmatan yang ramai, pengurusan dan cuaca yang cerah. Praktikal haji umrah yang tidak dilakukan secara kerap juga menyumbang kepada ingatan dan kefahaman yang rendah terhadap topik pembelajaran ini. Masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan platform Minecraft Haji Umrah. Objektif inovasi ini adalah untuk memudahkan kefahaman pelajar terhadap tata cara pekerjaan haji dan umrah. Ia juga dapat menjadikan pembelajaran haji umrah lebih menyeronokkan dengan penggunaan teknologi terkini yang telah digamifikasikan. Pelajar juga dapat mencapai kesempurnaan ibadah di samping meningkatkan penghayatan terhadap ibadah. Minecraft Haji Umrah merupakan dunia maya Minecraft yang dikenali sebagai World yang dibina khas oleh kumpulan kami menyerupai suasana di Tanah Haram Mekah. Pembinaan World atau nama lainnya Dunia ini membolehkan pengguna melakukan praktikal haji dan umrah secara virtual sepenuhnya pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Antara tempat penting dan menarik yang telah kami bangunkan adalah Kaabah luar dan dalam, Hijr Ismail dan Hajarul Aswad, Makam Ibrahim, laluan Tawaf dan laluan Sa'i, Bukit Safa dan Bukit Marwah, lapangan terbang, terminal bas, Telaga Zamzam, Masjid atau Mikat tempat berniat haji umrah, hotel lengkap dengan bilik-bilik penginapan, lift serta kafe, tempat melontar Batu Jamrah, Muzdalifah dan Mina, kemah-kemah penginapan, Jabal Nur iaitu tempat pertemuan Nabi Adam dan isterinya Hawa, Kompleks Bandar Mekah, jaringan jalan raya dan jaringan jalan kereta api, dan itu hanyalah sebahagian daripadanya. Semua ini bukan sekadar pameran tetapi ia berguna untuk melakukan praktikal haji dan umrah. Untuk memanfaatkan dunia yang telah kami hasilkan ini, para pengguna hanya perlu muat turun platform Minecraft Education di laman web education.minecraft.net, kemudian log masuk menggunakan email organisasi. Bagi warga MARA, mereka boleh mengakses tanpa had penggunaan menggunakan email mara.gov.my atau email pusat masing-masing. Bagi warga Kementerian Pendidikan Malaysia pula, mereka boleh mengakses kepada dunia kami ini dengan menggunakan email sekolah masing-masing. Ketika pengguna masuk dalam dunia haji umrah ini, pengguna akan disambut dengan statistik tentang duit yang mereka ada, berapa lama mereka telah bermain dalam dunia ini, pangkat mereka dalam dunia tersebut dan juga berapa kali mereka telah menawaf Kaabah. Dalam Minecraft Haji Umrah, para pengguna boleh merasai pengalaman mengerjakan praktikal haji secara maya bermula dengan pekerjaan niat sehinggalah kepada tertib. Penggunaannya terbagi kepada dua kaedah. Yang pertama, para pengguna boleh menikmati perjalanan mengerjakan praktikal haji umrah mereka melalui kaedah kembara solo. Melalui kaedah ini, pengguna akan dibawa menaiki kereta api yang dikendalikan sendiri oleh peserta secara berserangan. Tetapi jangan risau kerana panduan dan arahan akan disediakan dalam Minecraft Haji Umrah ini oleh kami. Pengguna hanya perlu mempelajari asas mudah Minecraft iaitu bagaimana untuk bergerak seperti berjalan, berlari ke hadapan, ke belakang, ke kiri, ke kanan
naik turun dan menggerakkan tangan dengan menggunakan papan kekunci serta tertikus. Landasan kereta api ini juga disediakan bermula dari lapangan terbang Jeddah. Pekerjaan tawaf dan sa'i juga menggunakan kereta api tanpa memerlukan pengguna turun daripada kereta api. Kaedah ini dicadangkan penggunaannya kepada golongan pemula yang tidak biasa dengan platform Minecraft. Kaedah kedua pula dikenali sebagai kembara berjemaah, di mana para pengguna melakukan praktikal haji dan umrah secara maya dengan bimbingan seorang mutawif yang terdiri daripada guru atau pelajar terlatih. Mutawif berperanan membimbing pengguna bermula daripada proses niat sehinggalah tamat pekerjaan haji umrah. Minecraft Haji Umrah boleh menampung sehingga 30 orang pengguna pada masa yang sama. Para pengguna hanya memerlukan sambungan internet, platform Minecraft dan komputer atau telefon pintar. Bagi mengerjakan haji umrah, kami menyarankan pengguna menggunakan komputer atau faktor sudut pandang yang lebih luas dan selesa. Hasil penggunaan Minecraft Haji dan Umrah dalam kalangan pelajar MSM Balik Pulau menunjukkan inovasi ini sangatlah berkesan bagi meningkatkan kefahaman terhadap tata cara pekerjaan haji dan umrah. Hasil soal slidik yang dilakukan terhadap pelajar tingkatan 4 dan 5 MRSM Balik Pulau membuktikan bahawa 96% pelajar bersetuju dan sangat bersetuju bahawa Minecraft Haji Umrah menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan. Bertambah lagi juga, 93% hingga 95% pelajar sangat bersetuju yang produk ini menyebabkan kefahaman mereka lebih mantap dan ia sangat sesuai digunakan kepada pelajar sekolah menengah dan mahupun golongan yang lebih dewasa. Minecraft Haji Umrah memberikan impak besar yang menyumbang kepada kefahaman lebih mantap terhadap tata cara pekerjaan haji dan umrah seterusnya menyumbang kepada kesempurnaan ibadah. Selain itu, ia dapat memaksimumkan penggunaan akaun Office 365 yang telah dibekalkan oleh organisasi masing-masing sama ada MARA, Pusat Pendidikan MARA maupun sekolah yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dunia Minecraft ini juga dilengkapi dengan pelbagai amenity yang menjadikan pengalaman pengguna lebih imersif seperti bagaimana pengguna dapat membeli belah di kedai, mengeluarkan duit di bank dan tempat lapangan terbang antarabangsa untuk pengguna mendarat dan juga untuk memudahkan pengguna yang mahu bergerak lebih cepat. Hub teleportasi juga disediakan untuk pengguna bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih cepat. Pengguna juga boleh menggunakan peta dunia haji umrah yang disediakan untuk membantu mereka mengemudi dunia ini. Minecraft Haji Umrah adalah dunia Minecraft pertama seumpamanya yang menawarkan pelaksanaan praktikal haji umrah bermula daripada niat hinggalah kepada tertib menggunakan kaedah kembara solo dan kembara berjemaah. Minecraft Haji Umrah telah menerima pengiktirafan copyright atau hak cipta terpelihara daripada Perbadanan Harta Intelek Malaysia atau MyIPO pada 8 November 2022 dengan nombor pendaftaran LY2022W03312. Dan itulah penamat pembentangan projek Minecraft Haji Umrah daripada kami. Terima kasih dan jumpa lagi.